dan masyarakat Dayak. Jadi mereka caranya adalah bajak kayu dijemur, kemudian dicukur, diminum air rebusannya seperti menyedot teh ya. Nah itu tadi karena bajak kayu banyak sekali jenisnya, sementara kita tahu di operasi dan online banyak sekali yang menawarkan bajak. Bajak sudah booming gara-gara informasi operasi. Terutama para pengunjung Pasar Kota Gede. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan kanan kiri depan belakang. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sambil persiapan alon-alon, sambil Anda saya suruh lihat TV Pak D. Barangkali Pak B, bapak-bapak maupun ibu-ibu sepintas melihat kayak kayu bakar Pak. Andai kata dibuang di pinggir jalan, saya rasa dipendang ini Pak B, dikira kayu bakar. Tapi dalam ya bulan terakhir ini menggegerkan dunia Pak B. Menggegerkan di mana ya dalam bidang pengobatan. Barangkali Bapak Ibu melihat sepintas ya kayak permainan aja Pak D. Tapi ini khasiatnya luar biasa. Kalau Anda sering nonton di televisi, sering melihat berita, membaca yang namanya kayu baljakah, nah ini. Nanti saya terangkan, Pak D. Tukar pikiran, ya, tukar pengalaman, Pak D. Ini kayu asalnya dari Kalimantan Tengah. Irian tidak ada, Kalimantan Barat nggak ada, Kalimantan Timur, Utara pun tidak ada. Apa sebabnya adanya di Kalimantan Tengah? Karena di Kalimantan Tengah ini banyak hutan gambut, Pak D. Hutan gambut, ya, ini tidak ditanam. Ini tumbuh dengan sendirinya. Apalagi, permisi kalau orang Kalimantan berburu babi, berburu binatang, nggak pernah bawa makanan, Pak. Cukup, ya, bawanya parang. Andai kata haus, ini langsung dia ditebang, langsung mengeluarkan air Pak D. Ini kalau asli masih di pohon Pak D. Karena kayu bajaka ini obatnya bukan air yang digunakan, permisi Pak D. Ini batangnya Pak. Kayu bajaka banyak diterangkan di televisi Pak D. Ada bajaka lami, bajaka kuning. Contohnya kayak gini Pak D, bajaka kuning. Ini untuk obat apa? Obat panas. Ya, obat mencret, andai kata anak kecil, ada punya anak, ya, sudah minum obat, enggak sembuh-sembuh, coba pakai bajakah ini, Pak D. Cuma yang saya bawa ini bajakah, ya, kayu bajakah merah yang diteliti, ya, di dunia internasional yang nemukan ini, Pak. Nih, yang nemukan, Pak D. Ya, ini dia pangkatnya bukan profesor, bukan dokter. Tapi anak ini menggegerkan dunia. Sampai-sampai permisi dengan hormat, ya, kayak profesor dari Jepang, profesor dari Korea, ini gedek-gedek Pak D. Apa sebabnya? Ini diteliti Pak D. Di mana? Ya, perlombaan di Korea. Ini diteliti Pak D. Ya, diteliti dengan apa? Apa manusia bukan? Tapi diteliti dengan kelinci apa Pak ya? Tikus Pak D. Ya, dua tikus disuntik dengan ya virus ya yang namanya kanker Pak D. Yang satu disuntik pakai amitsewu ya antibiotik, yang satu disuntik pakai cenceman ini Pak D. Jarak satu minggu ya, yang tikus disuntik pakai permisi antibiotik mati, tapi yang disuntik pakai ini alhamdulillah berkembang biak. Ini loh Pak beritanya Pak D. Saya kesini ingin mengenalkan aja Pak. Barangkali Bapak ya cuma jari katanya belum melihat. Yang namanya bajaka ya kayak gini Pak. Warnanya merah. Kalau sampean kurang jelas, barangkali nanti Anda permisi punya teman, punya saudara ya, atau keluarga Anda sendiri barangkali permisi kok sakit
di mana pesan di media online, ya, belanja di media online, kalau Anda dapat bajakah yang warna kuning, ya bisa untuk obat, tapi obat mencret, Pak D, ya, untuk obat panas. Lah ciri-ciri bajakah yang asli gimana? Nih, tukar pengalaman, Pak, ya, tukar pengalaman soal belanja gampang, nomor 27, ya. Di sini tidak ada yang namanya paksa memaksa, nggak ada. Cuma saya kenalkan, biar bapak lebih ngerti, biar bapak lebih paham. Jangan sampai nanti bapak nggak ngerti, ya bentuknya kayak apa, cirinya kayak apa, nanti bapak tertipu. Nih, ciri yang pertama kali, ya, baljaka, ya, ya kayak rotan, ya kayak apa akar, ya kayak kayu, Pak. Cuma umpamisi. Ini kalau diongkek-ongkek kayak gini, Pak, ini lebih apa, Pak D? Ya, kalau diongkek-ongkek kayak gini, ini lebih ke apa? Lentur, Pak D. Sama. Kalau, Pak D. Dilenturkan kira-kira pojok enggak itu, loh, Pak D. Loh, lentur, Pak D. Ya, lentur, Pak. Enggak keras. Ini yang ciri yang pertama. Ciri yang nomor gula, dua, kulitnya merah, Pak D. Ya. Ini kalau Anda nanti menjumpai baljaka. Terus ciri yang nomor tiga, ya, baljaka ini kalau di apa, dibelah, ya, ini permisi dengan hormat, warnanya merah. Tapi jangan ngomong kayu secang, nggak boleh. Kalau kayu secang, permisi, Pak, ini nggak berserat. Tapi kalau sampai ketemu kayu baljaka kayak gini, ini berserat kayak daging, Pak D. Kalau di towel kayak gini, lebih gampang, Pak. Ini kayu baljaka, Pak D, yang asli. Halo, coba. Nanti dikira tangan saya yang kukunya ampuh, Pak D. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, kayu ini untuk apa? Apa untuk dibakar? Enggak, Pak D. Kayu ini gunanya untuk penyembuh. Nah, ini, Pak. Ya, ini, ya. Ini emang Aiman, loh, Pak, ya. Ya, Aiman dari TV Kompas TV, Pak D. Ya, ini, Pak, ya. Permisi dengan hormat, ini istrinya permisi menderita penyakit kanker payudara stadium 4. Tapi kering, ya, sembuh, Pak D. Nah, ini untuk apa? Untuk segala macam penyembuh penyakit, terutama Anda yang punya penyakit kanker, tumor, ya. Barangkali kok Bapak Ibu punya saudara, ya, permisi dengan hormat, ya, punya penyakit yang belum sembuh-sembuh, makan obat belum sembuh, bawa dokter belum sembuh, coba nanti kenalkan, Pak D. Nah, rasanya kayak apa? Soal beli gampang, Pak D. Kalau sampean kepingin tahu rasanya, monggo, ya. Rasanya nggak pahit, rasanya sepet, Pak D. Ya, rasanya sepet, ya. Ini kayu yang menggegerkan dunia, kayu yang menggegerkan nu apa ya, ya para Pak Profesor, Pak D. Karena apa? Kayu ini luar biasa sekali, Pak D. Monggo, nak badhe panjenengan ngicipi. Kaya apa rasane kayu baljaka, nggih? Kaya apa rasane nggih kayu sing Pak ngapunten Kang Ageng gegerke donya, Pak D. Kaya apa rasane Pak ngapunten kayu sing dadekke penyakit kanker tumor waras, Pak D. Soal tumbas gampang, teng media online banyak, ya. Di media apa saja juga banyak, Pak D. Monggo, nak jeng ICP, Pak D. Orang bayar, nggih. Soal ICP-ICP semonggo, nggih. Lah iya, sampean sing penting ngerti dhisik, Pak D. Barangkali nanti kalau beli di media online, Anda enggak tertipu. Karena apa? Ya, kadangkala Anda kalau beli di media online, ya, nanti Anda dikirim yang bajakah warna kuning. Kalau Anda nanti di, Pak, permisi dia dikirim bajakah warna kuning, enggak salah. Ya, baljaka semuanya di ciri khasnya, Pak D. Ini berserat, Pak D. Ini baljaka warna kuning. Kalau itu merah, Pak D. Sebentar, soal beli gampang, Pak D. Tak terangkan dulu. Karena apa? Baljaka ini ampuh sekali untuk menggempur darah-darah yang kotor, darah-darah yang lengket, darah-darah yang tidak mau mengalir deras, ya, yang menjadikan Anda punya penyakit yang macam-macam. Contoh yang gampang, kayak dengkul kayaknya mau copot, betul apa? Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, darah tinggi gak mau turun-turun. Ini loh, Pak D. Karena ini ampuh sekali untuk menggempur peredaran darah, untuk mengeluarkan toksin-toksin, untuk mengeluarkan racun-racun yang setiap hari kita ini makan racun secara tidak langsung.
Ayo tak tanya, makanan apa yang tidak pakai kimia sekarang, Pak D? Makanan apa yang sekarang tidak pakai pengawet? Betul tak, Pak D? Lah iya, semuanya dikelola. Masuk di dalam tubuh. Terus, darah kita ini sakit kayak gini loh, Pak. Kanker darah. Kemarin sampai di Cikelingan, Pak D. Ya, istrinya Presiden SBY. Bu Ani Yudhoyono, ini kena penyakit ya, kanker darah, leukemia, Pak D, ya, meninggal. Sampean kelingan enggak, ya, pelawak kita yang gede, Pak, ya, Agung Hercules, betul lah, Pak D, kena jaringan otak, kanker otak, meninggal. Ayo siapa lagi, artis banyak, Pak D, ya, Yuri Peles, ya kan, kemarin kena kanker, pangapunten, Kang Ageng, benih, ya, benih kanker, meninggal. Ini belum ditemukan, Pak D. Andai kata ini ditemukan, saya rasa barangkali 75% ini tertolong, Pak D. Karena ini ampuh sekali, Pak, untuk menggempur darah-darah yang membeku, darah-darah yang kotor, darah-darah yang apa? Permisi, Pak, kaku. Nah, ini tak uji coba dulu, Pak D. Ya, kalau ngomong semuanya orang bisa, Pak D. Apa betul ini kayu bajakah luar biasa? Ini tak tes dulu, Pak D. Soal beli nomor 27, ya. Permisi, Anda mau beli media online, boleh. Ini tak tes, Pak D, ya. Ini tidak usah pakai ini. Tadi yang sudah minum, saya tes ludahnya saja, Pak D. Pak D sudah minum belum? Belum. Andai kata saya minta tolong dengan hormat. Saya minta ludahnya, boleh tidak, Pak D? Air ludah, boleh tidak, Pak D? Nah, ini untuk membuktikan. Misi, Pak D. Nah, ya Allah. Dengan ikhlas saya mohon. Kalau saya tidak ada bukti, percuma. Bapak sudah minum belum? Nah, yang belum minum, tolong Pak D. Minta air ludahnya. Tidak rugi enggak, Pak D. Loh, ini untuk ngetes saja. Kejujuran. Benar enggak, Pak? Karena zaman sekarang banyak orang pinter. Siapa yang enggak pinter? Tukang ngarit, sekarang bawanya HP. Betul enggak, Pak? Tolong minta air ludahnya, Pak D. Iya, monggo. Wis. Nah, wis. Permisi ya, Pak D, ya. Ini yang belum kena, ya. Cenceman belum minum air, apa namanya, permisi. Bajaka ya, Pak D. Bapak sudah minum belum? Nah, mohon maaf, minta air ludahnya saja, Pak D. Ini untuk membuktikan bahwasanya betul-betul atau enggak. Nah, ini yang sudah ya, Pak D, ya. Nah, ini tak tandanin. Permisi, biar enggak salah paham. Biar enggak kebalik-balik, Pak D. Ya, permisi. Ini tak tandanin pakai air aqua. Apa betul itu air aqua? Apa ini kimia? Dibuka dulu, Pak D. Dirasain kira-kira air aqua atau enggak. Lu zaman sekarang tuh, monggo dicipi sih, Pak D. Langge, dicipi. Nah, betul air aqua, Pak D? Iya, bagus. Alhamdulillah, kejujuran saya seneng, Pak D. Karena zaman sekarang tuh banyak yang permisi. Lain di bibir, lain di hati. Betul apa? Gak ada orang bodoh sekarang. Ini ya, cenceman air bajakah pakai air aqua. Yang satu, ini ya, bapaknya permisi sudah minum ya. Permisi dengan hormat ya, cenceman air bajakah. Apa nanti ada permisi hebatnya di mana? Tolong buka, Pak D. Apa betul itu teh pucuk bener apa mboten? Lho yo jangan sampai-sampaian permisi, Pak ya. Dirasakan dulu, Pak D, monggo. Mboten apa-apa. Bener saya minta kesaksian, Cok, ya. Jujur atau enggak? Betul teh, Pak D? Nah, tolong ditumpah sini, Pak D. Permisi. Nah, lagi, Pak D. Nah, permisi ya. Oh, sudah cukup. Ini, Pak. Hebatnya ya. Ya, cenceman bajakah untuk menggempur toksin-toksin, untuk menggempur racun-racun yang ada di dalam tubuh. Loh, ini tak gawake racun, Pak D. Percaya racun, gak percaya racun. Sopo sing setiap dino gak mangan racun, Pak D. Lawang jenengan tanpa sengaja sekarang makan permisi dengan hormat, Pak. Ya, kimia-kimia, betul apa? Dulu kalau pingin ayam, ya, permisi kalau dipotong nunggu berapa bulan? 5 bulan, ya, nunggu 5 bulan, 6 bulan. Benar gak, Pak D? Tapi sekarang gak usah nunggu 5 bulan, 6 bulan, 40 hari, Pak. Untuk kira-kira ayam dimakan Anda, ini kira-kira banyak mengandung obat atau enggak kira-kira, Pak D? Loh, ini racun, Pak D. Percaya racun, enggak percaya racun. Ini tak suntep, Pak. Nah, enggak percaya umep ini, Pak D. Loh, mendidih, Pak D. Nah, sampai ingin utangi lunas, ya dungguin, enggak apa-apa. Loh, umpama, ini enggak percaya. Betul, Pak D? Ini hebatnya, ini kan, Pak, ya. Lain sama ini permisi dengan hormat, Pak. Ya, air aqua kayak gini ditumpahkan enggak mendidih, Pak D. No. Beda, Pak D. Beda, Pak D. Nggih, no. Terus ambune nyengat niki, Pak D. Percaya racun enggak percaya racun.
Baunya nyengat, ambil mesin Pak Cik. Betul Pak Cik, nyengat. Apa betul ini Pak ya? Ludahnya saja diuji coba Pak Cik. Nih, ya. Ya, permisi ya. Niki sing durung kena Pak Cik ngunjuk, ambil jauh Pak Cik. Nanti dilihat bareng-bareng Pak Cik ya. Ini yang sudah minum cenceman bajakan. Kalau cuma darah kotor, racun-racun, ini ditolak Pak De. Antibodinya luar biasa. Coba tengok orang Kalimantan, punya penyakit koreng, punya penyakit gatal, betul lah Pak. Ya, karena Pak Bajakah hebat sekali Pak De. Coba dilihat sekarang, yang belum minum sama yang sudah minum, antibodinya luar biasa Pak De. Ini yang gegerkan dunia, ya. Yang menggegerkan dunia. Kalau Bapak ya permisi punya HP Android, ini bisa nanti Anda setel Pak De. Bajakah penyembuh kanker. Ya. Bajakah penyembuh penyakit kanker. Hebat. Apalagi kalau sampean punya darah tinggi. Ya. Ini bukan saya ibaratnya mengecilkan. Anda punya kencing manis. Saya bukan mengecilkan. Kecil itu Pak De. Karena apa? Penyakit itu datangnya dari tubuh. Kalau darah kita nggak benar, penyakit timbulnya yang macem-macem. Hebat. Cuma Anda yang tanya berapa mas mahal. Ini kalau di media online, segini satu on, ini harganya 120, sekitar 140 Pak De. Kalau nggak percaya buka, di Shopee boleh, di media apa saja boleh. Ini kalau dijual Pak De. Ya, cuma permisi. Ini saya orang Semarang Pak, cuma ngenalkan aja Pak De. Ya, tak bawakan kayu baljaka, hebat. Kayunya luar biasa. Tapi Romas, kanggu kenalan, ganti ongkos kapal mawon Pak De. Niki sing bener. Sing bentuk ikat dos mengkaten, niki mung seket. Nah umpamane kok keluargane sampean kok kepingin sehat, iki lho Pak De. Ya. Mengko gunake niki Pak De. Aduh sekoloro Pak dalam tubuh, ini ditolak Pak De. Niki umpamane sampean gandeng karo wong menggu, sak piring berdua, ya, segelas berdua. Ora gelem Pak De, ditolak Pak De. Pada 28 Juli 2019 tidak mau, ditolak terus Pak De. Ini sampean awake nggih ora penak jejer karo wong watuk mengguk jejer kali pangapunten nggih wong amit sewu kena TBC ketularan. Kenapa Pak? Antibodinya lemah, hebat Pak De. Lah caranya gimana Mas kalau andi kata saya nanti mau beli? Loh ini Pak, ini kulit dibuang. Ya, kalau kulit dibuang, permisi, nanti yang diambil ininya Pak De, dagingnya. Karena ini Pak G, kayu baljaka berserat. Ya, mungkin cukup pangapunten Kang Ageng, ya, 6 cubitan, ya, kayak gini Pak, atau ambil 8 cubitan, ya, kurang lebih nanti dikasih air panas atau direbus boleh, pakai air 3 gelas, disisakan 2 gelas, diminum 2 kali satu hari. Ini kalau untuk ibaratnya Anda yang punya penyakit ringan-ringan kayak kolesterol, ya, kayak penyakit asam urat, pinggang ini terasa kok mau copot. Ini Pak, laki-laki kalau compa ya, pinggangnya ini mau kayak copot Pak De. Ini juga lemes Pak De. Luyo, oke. Cuma kalau sampean punya tetangga, punya saudara, sudah semper, amit jauh Pak, ya. Kanker payudara stadium 2-3, nih pakai ini habiskan Pak. Kalau Anda punya kencing manis, ya, yang sudah busuk mau dipotong, ini habiskan 4 bulan Pak. Jaminan, tuh, enak Pak ya? Kalau enggak kontak nomor telepon ini Pak, larang Pak, ini 100. Nak sing-sing buri, kanggu gawe, pangapunten telung sasi, regani 150 Pak. Apa uang 150 Pak? Nggih. Duit 150 tuh kok mbok wedok. Nggih, 10 menit entek Pak. Tapi tak tekoke niki Pak. Sehat sampean Pak. Ora nono sak donya, cuma hati-hati lho Pak. Ono ni nang Kalimantan Tengah Pak, hati-hati. Kalau Anda nanti beli jebal jaga yang warnanya kuning, ya, permisi seratnya kayak gini, amin sewu Pak De, beda nopo mboten Pak De. Ini baljaka lawe namanya Pak. Ya, ini untuk apa? Pengobatan juga, tapi obat mencret. Ya, obat panas.
Andai kata kok nanti sampean beli yang ini, ya, jangan pulang dulu. Tak kasih hadiah ini, Pak De. Ini kalau saya jual 25.000, Pak. Untuk hadiah saja, untuk persediaan di rumah yang kena penyakit, ya, anaknya, putunya, ya, penyakit panas nggak sembuh-sembuh. Dikum niki, Pak De. Hebat, Pak De. Monggo, oke, sing harap ecep-ecep ya monggo. Oke, sing badhe ngersake tersal nggih monggo teng mriki tidak ada yang namanya paksa, memaksa, intimidasi enggak ada. Terang sudah saya terangkan, bukti sudah saya buktikan, nggih sampai di mana ini Pak? Yang belum kena ya. Belum kena cenceman pangapunten Pak di jenenge kayu bajaka. Cuma kalau ini air ludahnya saya taruh di sini Pak di ame sewu Pak di. Ini luar biasa Pak. Daripada tumpah, Pak. Ini tidak mau berubah, Pak. Sampai kapan pun tidak mau. Tapi kalau kena ini, Pak. Ambe jamu, ya. Ini Pak Iduni, Bapak. Bareng-bareng ditonton, Pak. Ya. Nanti kelama-lamaan. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus, nanti dikira permisi sulapan. Betul, Pak. Nanti dilihat bareng-bareng. Darah yang membeku. Darah yang lengket. Ini nanti, Pak. Dinetralkan kembali, Pak. Hebat, tuh lihat. Hah? Top, saya ngomong Pak De. Top Marco, top Pak De. Oh ya boleh, kalau ngicipi boleh. Oh enggak pahit, ini bukan jamu Pak De. Enggak ada pahit, cepet rasanya. Ya, 150 Pak De. Iya, hebat. Kemarin di UGM, ya, Jumat kemarin. Ya, saya seneng malah ngadepi orang pinter-pinter Pak De. Ya, enggak perlu cerita ngalor ngidul. Ceritanya apa adanya, TV sudah apa, saya tunjukkan, ya, alhamdulillah Pak, saya di sana disambut Pak De, bret, habis, karena yang beli orang pinter-pinter semua Pak De, saya tidak perlu ngomong ngalor ngidul, tidak perlu ngotot Pak De, kemarin, Jumat kemarin, besok saya suruh sana lagi Pak De, ya, direbus boleh, dicencem boleh, ya, dicencem pakai air panas, saya kan tidak bawa kompor ya Pak ya, ini minta air di warung, saya cencem, saya tutup Pak De. Kira-kira 20 menit, nanti kalau airnya sudah berubah warna kayak teh maupun merah, barusan diminum, Pak De. Hebat pokoknya, Pak. Wong lanang, kir boyok ini kemeng, Pak De. Amit sewu. Niki nih, tolah-toleh. Niki, Pak. Wong senak wong niki pangapunten, nge. Nak wong mediun ngomongin ini, mangan pecel lalapi kemangi. Wis diunyel-unyel, orang tangi-tangi gak ngomong-ngomong. Ayo, tolah-toleh. Orang usah nganggu obat. Ya ini Pak De, oh nggak boleh. Dengan hormat 500.000, silakan buka. Kalau nggak percaya Pak De, kalau masuk media online loh Pak De, ye. Kalau nggak percaya sekarang buka. Tak tunggu jawaban ini HP sampean. Kalau yang ini masuk media online 140, 120. Kalau nggak percaya, monggo buka ulo tunggo. Ini mong perkenalan tok Pak De, ganti ongkos kapal. Ini sudah nggak di. Ini diperbolehkan keluar Jawa ini Pak De. Ya, kayu bajaka hebat. Saya ngomong hebat-hebat Pak De. Orang rugi Pak. Ya, tuh lihat Pak De. Ayo, hebat nama badan Pak De. Idune tok Pak. Idune tok iso niki ngencer ke darah-darah yang membeku. Apalagi nak sampean mengonsumsi setiap hari. Top, saya ngomong Pak De. Jaringan saraf-saraf ya, yang tidak hidup, darah-darah yang membeku dikibas pakai ini Pak De. Oh iya, kalau tidak perlu ngomong dawa-dawa Pak, orang perlu ngotot. Nak kalau ngapusi ini, kini ngapusi TV Pak. Ini TV Pak ya, internasional Pak, CNNR. Ini TV nasional loh Pak De. Ya, ngupas bajaka. Ya, kalau andai kata saya ngomongnya setinggi gunung, ini bohong, saya pun bohong. Tidak apa-apa, monggo, alhamdulillah. Barokallah, moga-moga besok ketemu lagi di sana Pak De. Loh iya, ini nak, ini merah. Ya, kalau bajaka kuning kayak gini. Kuning, kalau di saya terus ya, lebih apa Pak, lebih amoh. Ini untuk mencret. Tak kasih hadiah sama saya kalau yang beli 100, tak kasih hadiah ini. Untuk apa? Persediaan di rumah anak cucu, kalau panas nggak sembuh-sembuh Pak De. Busto. Sampai nanti tukar pengalaman saya sama saya Pak De. Sampai konsumsi ini gak ada ruginya Pak. Kalau cuma asam urat yang sudah minum obat cecek bengek gak sembuh-sembuh. Iki Pak De. Lawang kanker tumor. Gimana Pak? Oh ini untuk contoh Pak De. Paling tak ibuki nanti Pak De. Kalau nanti ini masalahnya gini Pak De.
saya jatah sudah dijatah kalau untuk contoh. Nanti kalau minta ini ya tak kasih ya, sama saya tak kasih Pak D. Podo mawon. Sama aja, kalau enggak sama Anda hubungi nomor telepon ini. Dah kena Pak D. Bilang aja jambul boli Pak Lili. Cangkemi sih ngomong mulai-mulai udah kayak Pak. Kita ngomong terkebukaan aja Pak. Enggak perlu kita ngomong cacat bengek ya. Ini kayu bajakah luar biasa. Saya ngomong hebat Pak. Enggak ono Pak D. Cuma hati-hati. Mungkin nak ono sing dodol kayu bajaka, kok warnanya kuning, apalagi kalau putih. Kalau dirubek warnanya kayak ini putih, kayak ini kertas, jangan digunakan, itu racun. Biasanya kanggo gawe ngeracuni iwak. Nak coro ini potas Pak D. Kalau nang UGM Pak, ngomongnya orang ngotot kaya ini Pak. Teng, TV ini TV ini muni, jebret, gelok TV, cocokin nang apa jenenge YouTube pas.